Hari ini HUT RI yang ke-73, warga kami Getas Atas akan menampilkan kebinekaan Tunggal Ika. Di samping itu ada kesenian-kesenian yang khas
khusus di Desa Kertasatas ada poncer, ada untulan, ada reok, juga ada pawe-pawe untuk ibu-ibu PKK dan yang lainnya. Nah, untuk alasan kenapa tidak dilaksanakan tiap tanggal 17 Agustus, karena sebagai Pagang Kertasatas sudah tradisi melaksanakan HUT RI pasti setelah tanggal 17 Agustus, karena kalau tanggal 17 Agustus sudah ada di kota-kota besar, bahkan di kecamatan, tapi khusus di desa sekitar kami, POR dan sekitarnya dilaksanakan setelah 17 Agustus. Jelas dipahami oleh pemerintah atau aparat terkait, karena setiap event-event perayaan ini seperti ini, pihak Muspika juga diundang, bahkan dari secaba Magelang juga ikut hadir untuk meramaikan atau untuk mendukung adanya acara perayaan HUT RI yang ke-73 di Kertasatas atau di Porot ini. Ketua upacara Bapak Kepala Desa Kertas sudah. Pak, siapa nama? Bapak Duyanto. Dan suara diambilkan dari SMP 3 Kaloran. Saya tambahkan untuk paskibraka diambilkan dari SMA Harapan Bangsa yang posisi juga di Porot juga. Sulitan enggak di dalam menangani persoalan acara hari ini? Ada kesulitan, ya pasti ada ya, di samping memang personilnya orang-orang itu ya memang kadang sulit kadang tidak, tapi dengan penuh keyakinan bahwa masyarakat bersatu padu untuk meramaikan acara HUT ke-73, maka kita juga bisa menyatukan untuk bersama-sama kerja bakti dalam rangka meningkatkan khususnya untuk anak-anak SD biar tidak kecewa kalau tidak perayaan, perayaan kan anak-anak pasti senang dan tidak kecewa. Kalau tidak ada pasti kecewa sekali, itu sudah menjadi kebiasaan di wilayah kami Kertasatas. Jadi gini, kita sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya, bahwa kita setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara. Jadi salah satu tuh anggota kita TNI dilibatkan dalam masalah paskibraka sebagai wujud jika rasa cinta tanah air, ya, sehingga wujud partai air dan membentuk suatu generasi yang muda ya, yang bisa tahu bagaimana latar belakangnya negara Indonesia jadinya. Jadi biar tahu dari awal dengan adanya nanti rasa bela negara yang baik, otomatis secara tidak langsung pun dengan sendirinya akan tumbuh rasa nasionalisme. Selama ini selama saya mendapat di Temanggung, kemudian kan kami sudah berada di Temanggung mulai tahun 99 sampai sekarang. Bapak kebetulan sejak awal dengan kita, dengan masyarakat sudah seperti antara bapak dengan anak, sehingga kebetulan kita dengan warga masyarakat dimanapun, kapanpun, setiap saat pun diminta oleh masyarakat tetap kita kepada, tetap membantu sepenuhnya.
Pasukan ada berapa mas yang dilibatkan? Ini kurang 20 personil. Banser pun di situ. Banser mana? Getas. Ya. Di bawah komando komandane sini. Komandane Tugiono. Sejak kapan tadi hadir? Jam 7. Setengah 8. Selesai sampai jam berapa? Jam bertugas? 12. 24 jam. 24 jam. Ini ditambah nanti malam. Itu modelnya kalau melibatkan banser itu nyewa atau gimana? Enggak, ini kan partisipasi. Kita menjelang peringatan di ulang tahun kemerdekaan. Jadi banser ikut terlibat di situ. Yang dilibatkan acara niki HUT RI ini enten pinten personal? Berapa, Pak? Enten pinten? 300. 300. Dikomandani sinten, Pak? Komandane wawane niko Kendel. Asmane Tugiono. Tugiono sing sak menika. Hansip niku nek do tugas ngeten iki bayaran mboten? Mboten. Perjuangan. Perjuangan mulai jam itu dudu jam itu. Mulai jam Songo di Kamulas. Wes tak bagi bunbak malam buat kalian tu. Nak orang kesenangan yang kita. Nama kita lain tentang. Ge. Jadi buatan dilibatkan. Ini kok buatan orang tugas pak? Buatan dereng enten ge. Dereng ge. Dereng. Hari tu saya ingin tahu sedikit dari serba panitia ini. Rancangan acara hari ini dimulai start jam berapa? Gambarannya ribut. Bagus ya sudah. Rancangan acara diawali dari kalau dari undangan jam 8. Ini untuk pelaksanaan upacara jam 10. Jam 10 ya. Kenapa harus ngambil jam 10? Ya sesuai dengan detik-detik kemerdekaan, Pak. Setelah itu nanti dilaksanakan pentas hiburan. Pentas-pentas kesenian untuk menghibur masyarakat. Ada berapa lokasi atau tempat untuk pentas kesenian? Sesuai di sini ada 6 RW untuk 5 dusun, jadi per RW harus mengadakan satu unit kesenian. Siang juga? Siang dan dilanjutkan malam. Dan nanti sore juga dilanjutkan sepak bola. Sepak bola. Terus kemudian ada enggak RW atau tadi di dusun yang tidak hadir pada acara ini? Semuanya hadir, Pak. Berapa dusun? 5 dusun. 5 dusun.